Yo guys, welcome back to channel December Pain. Yo guys, pada hari ini kita bakal melanjutkan lagi bermain GSD. Yang pastinya kemarin gue habis baru aja kelar ke caster di hari Sabtu ya. Tapi sayangnya nggak di live streaming ya. Jadi gue nggak bisa ngambil datanya pas gue ngecast ya videonya. Jadi kemungkinan video vlog kemarin gue udah berusaha sebagus mungkin. Cuma gue masih dirada malu-malu sedikit, malu-malu ya. Karena baru pemula dan kayaknya hasilnya nggak terlalu bagus sih guys. Jadi jangan terlalu berharap banget sama hasilnya guys ya. Jangan terlalu berharap banget. Itu biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi kemarin gue udah sempet nge-record bagian epic sih guys ya. Bagian epic dimana turnamennya itu udah mau finish nih ya. Mobil-mobilnya udah mau finish dan ada dua player di depan ngedrag ya guys ya, itu sangat epic banget. Nanti bisa dilihat aja videonya di kalau udah jadi ya, karena besok hari Senin, hari ini kan gue record hari Minggu nih. Besok hari Senin gue bakal ada ujian sampai Selasa dan mungkin gak ada video dulu. Jadi mungkin aja guys, kita langsung aja bermain ranked sini ya, karena dari tadi gue nge-push ranked mulu nih. Ada yang mau ikut sama gue main ranked mungkin. Ini gue invite semuanya guys ya, jadi bagi kalian yang mau gak bilang banget invite, sudah invite kalian ya. Jadi tinggal masuk aja guys. Kita bakal bermain ranked di sini tapi enggak ada yang masuk ya. Jadi kita main sendiri aja guys ya. Oke, kita langsung aja ke game yang pertama, tapi kalau lama banget nunggunya kita bakal bermain quick race aja ya. Oke. See you di game pertama. Yo guys, jadi setelah menunggu sekitar 2 kali atau 3 kali muter, lupa gue, kita udah mendapatkan satu map nih ya. Tapi mapnya ini lumayan gampang-gampang, jadi gue gak bakal ban lagi. Karena gue mulai membiasakan diri untuk tidak mengeban map-map yang ada di sini. Tapi ya gak di ban sama aja dapatnya. Ray Rananda nih ya, di invite gak di accept kambing. Ketemu kan kamu di rank. Tapi di map ini gue kurang bisa guys, karena gue jarang banget ketemu sama map mermaid sama dark gipak. Itu dua map yang gue belum terlalu bisa. Dan tempo-temponya tuh gue juga belum ngerti banget dari kedua map itu. Jadi kita main santai aja ya, karena gue pasti tahu gue gak bakal juara satu. Ya yeah? Gue gak bakal jadi juara satu. Caster mabuk gak tuh? Gak di live aja bisa. Gimana cara nontonnya kan? Gila, gue caster bagus banget kemarin. Bener-bener epic sekali. Pertama kali nge-cast guys, gila. Hype-nya tuh berasa banget. Apalagi kalau mobilnya itu nempel-nempel ya, mobil player-player ya, wah gila sih. Pengalaman sih, pengalaman yang tidak akan dilupakan sekali sama saya. Gue gak bisa belok, sumpah dah gue udah pencet belok itu. Mobil kenapa lurus dah, ya ampun. Pasti efek gara-gara si Ray Kambing ini ya. Ray misi dong Ray, mau duluan nih, ya ampun. Set. Oke mantap sekali, mulus banget ya. Tapi nggak jadi mulusnya. Oke kita ambil WCW sini, gue nggak ngerti suruh pakai apa di bloknya itu. Tapi gue bikin tempo sendiri aja lah ya. Wecet. Ya gila disusul lagi, nggak apa-apa guys. Kita masih bisa ngesusul lagi kayaknya pakai WCW sini. Kita ambil nos banyak banget di sini. Kita di sini harus simpan satu nos sih, simpan satu nos sebelum kita belok di sini. Di sini kita pakai nosnya. Nah, begitu guys. Set pakai lagi nosnya. Di sini kita belokan tajam banget nih. Nah, di sini kita harus pakai overdrift. Woi, kambing. Rey. Kenapa kamu rusuh sekali? Tapi tenang guys. Sudah biasa di barbar, jadi kita sudah bisa mengantisipasinya ya. Bagaimana cara mengantisipasi barbar tersebut? Itu dia dengan cara tadi. Tabrakin lagi. Maaf ya, kalau nonton ya. Maafkan. Oke, jadi sini belokan terakhir. New record ya, Bung ya. New record kan ya? Oh, enggak ya. Tipis ya, beda 0,010 ya. Oke, jadi kita bersih juga satu di sini. Caster mabok. Kambing. Oke, jadi kita gak usah nunggu lama-lama guys ya. Aku lupa keluar dong. Biasa gue langsung keluar sih kalau main ranked sih. Nunggu podium lama banget, buset.
Oke, jadi kita udah berhasil 374. Gue ngapus-ngapus rank aja nih karena udah mau ganti season ya guys ya. Kita terus bisa mencapai legendary lagi ya, tapi legendary-nya di mana ya? Gue juga nggak tahu nih poinnya legendary itu berapa sebenarnya. Terus banyak yang nanya ya, kenapa Bang casting-nya cuma hari Sabtu ya? Karena saya dipanggil cuma hari Sabtu doang guys. Hari Minggu udah caster lain lagi, jadi saya tidak ikut gitu. Tapi kalau ada cast lagi, boleh lah. Seru. Kalau dipanggil lagi guys ya, kalau nggak dipanggil ya kita main di match yang kedua aja. Let's go. Yoi guys, jadi kita udah ketemu di match kedua. Cuma kemarin ada video yang gue main item, tapi gue mau membalasin apa komen-komen kalian. Ntar gue balasin di sini aja guys ya. Jadi sekalian aja gue baca-bacain. Tapi pas kita nunggu aja guys, mungkin di match kedua ketiganya. Ya. Gue bakal bacain komen-komen dari kalian ya, karena gue nggak sempat balas ya. Nggak ada waktunya buat balasnya. Dan saya juga lelah sekali kemarin ya. Oke, di map kedua kita bermain di Atlas Mirror ya. Ini Atlas Mirror ini salah satu map yang digunakan di wildcard kemarin ya, Atlas Mirror ini. Di bagian finalnya kalau nggak salah ya, Atlas Mirror ini. Jadi bagi seru banget nih bermain di sini. Ya iyalah, kebiasaan kan. Kemarin banyak tuh yang gitu tuh di turnamen. Saya kata-katain aja. Gak ada kata-katanya. Eh kenapa begitu beloknya? Kok gue slide drift dah? Santai guys, kita coba untuk mengikuti permainan mereka ini. Oke, di juara 3. Slide drift. Tadi udah gue bilang kemarin tuh ya di caster ya, ini susah masuknya di sini nih. Bukannya ini gue yang masuk. Lo guys, fokus lo guys. Oke, jadi kita juara 6 sini. Kita bakal pakai teknik ninja gue kemarin ya. Tapi gue nggak bisa pakai apa bandananya, apa maskernya. Jadi kita perlu jadi ninja di sini. Ngebling mungkin ya. Dan semoga IndiHome nge-lag ya. Kalau IndiHome nge-lag tuh seru ya sebenarnya, bisa langsung tiba-tiba di depan aja. Oke, kita bakal coba sesuatu-satu sini, jangan langsung semuanya, satu-satu aja pelan-pelan aja. Kita incar juara top 3 aja sebenarnya di sini. Nah, tusuk di sini. Oh, enggak susul ya. Oke, langsung juara 2. Mana juara satunya? Jauh amat. Nabrak. Ya. Udah enggak bagus ini, enggak bagus. Enggak bagus kan ini posisi kayak gini kan. Shortcut masuk. Masuk oke. Kita bakal coba justru Crimson Knight nih di belok-belokan terakhir kotak-kotak ini, apakah bisa? Come on. Dua, IndiHome. IndiHome. Tuh ini sampe bingung. Apa? Kata itu demo dekannya apa? Di bagian luar sana tuh enggak ada IndiHome, guys. Internet mereka kan mereka tuh stabil. Oke, sambil kita menunggu ke match ketiga. Jadi kalau kalian mau skip tinggal lihat aja di sini. Di bawah ini ya, di bawah muka gue lah ya. Nanti bakal ada menit-menit nanti ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembacaan komen pertama, mau Bang Vlog ya. Vlognya dari ZKN Gaming. Sabar aja ya. Bucin-bucin kambing, kamu bucin. Ini 3 menit nafas dulu nih. Mana nih? Oh, mudik bus ya. Lama sekali kamu, G. Andi, hai emang caster. Ya ampun, cuma caster sehari, bro. Cuma kontak sehari doang. Main item sama Racing God. Oh, boleh lah. Kapan-kapan ya, kalau ada waktu. Vlognya ditunggu, Bang. Hehe, kata Dititia. Oke, siap. Dan lain-lainnya, kalau gue gak baca, maaf banget, guys. Karena waktu matchingnya sangat cepat. Kalau waktu matchingnya lama, kita boleh ngobrol dulu dah. Oke, kita dari record 11 menit. Ini gue sering ketemu sama si Monster Legend nih. Monster Legend dari kemarin, dari tadi siang, tadi pagi, tadi sore ya. Gue mainnya ketemu sama dia mulu. Bukan masalah ketemu sama dia atau nggak ketemu sama dia ya. Masalah tuh barbarnya dia tuh luar biasa.
Masa gak tuh tadi gue siang gue main di sisi 11 dari juara 1 jadi juara 4. Dia bukannya belok malah dia lurus cuk. Kambing. Dia bukannya belok guys, di shortcut nabrakin gue tuh sengaja emang. Tapi emang itu triknya sih. Membuat gue kalah kan, tapi kan kambing juga kayak gitu. Kenapa harus ada trik seperti itu? Oke, di Great Wall ya guys ya. Di Great Wall ini adalah satu map yang kemarin ditandingin juga di wildcard. Itu bagian semifinal kalau nggak salah. Dan player-playernya itu udah pada biasa banget sih semuanya. Kenapa gue nggak ngangga ke slide drift? Kambing. Ambil langsung dulu. Ah, ninja jatuh dong. Di depan dong. Ini kita tabrakin aja sih di depan guys. Oke, mantap banget. Ya ampun, mau ambil Neon Nose dan tambah sama Revelation. Nah, ayo kan luan. Berani nembak-nembak kayak kamu. Wah, ngebling dia ya. Hebat, ngebling. Aduh, jangan Revelation-nya rusuh amat yang... Oke, kita kehilangan tempo nose-nya. Kita pakai WCW aja. Nggak usah pakai... pakai cewek kok nggak WCW aja lah guys ya. Eh, mampus kamu kan? Nembak-nembak saya mau lu kan kamu kan? Eh, ngisi dong nose-nya, ya ampun. Ya, datang lagi sih ya, kambing. Si kambing datang lagi, guys. Kan nambah kayaknya kamu kan? Berani-berani ya. Pokoknya Monster Legend nih, kurang ajar nih. Dari tadi siang, sumpah. Kabung banget, weh. Duh, nyebut lagi. Oh my god. Juara 4, please. Juara 4, juara 4, juara 4. Hampir aja juara 3 tuh. Ketawain gua sama Monster Legend. Rusuh kali kamu ya, Monster Legend ya. Oke guys, mungkin itu aja guys dari gua dari Silver Pain. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gua dari Silver Pain undur diri. Bye bye.